Ini pertanyaan lagi nih, Mah. Singkat aja ya, Mati. Ya, Assalamualaikum, Mamah Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Aya naon? Mah, setiap RT pasti ada masalah. Rumah tangga pasti ada masalah. Mas, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Selama ini suami saya lebih berat ke ortu dibanding mengutamakan anak istri. Sedangkan kalau udah berkeluarga, prioritas utama anak istri yang kedua dan kedua ortu. Tapi kalau dibilangin seperti itu malah gak nerima, Mah. Pasti ujung-ujungnya bertengkar, Mah. Mohon solusinya, Mah. Solusi yang paling baik, Anda sadar sebagai istri, suami punya emak, punya bapak, punya adik, punya kakak. Tanpa mereka, laki Anda gak bagi di sarjana. Nah. Kecuali dalam tanda kutip. Kalau suami Anda, anak istri gak diurusin, ngurusin mama adiknya, itu yang dosa. Nah. Kalau Anda diurusin, makan cukup, pakaian cukup, anak sekolah, rumah, punya, kedada-ada, syukuri apa adanya. Anda kurang bersyukur, Anda kacang lupa dengan kulitnya, mikir jadi bini. Salah ya. Iya, itu Mbak Yeni. Bukan IP juga, Ma. Alhamdulillah. Mama istirahat dulu. Duduk kan? Iya, mau duduk. Terima kasih atas jawabannya.